Boneka. Buat siapa bonekanya? Buat siapa? Si Anu. Ih, cute-nya, cute-nya. Gue kecil, imut, mungil, lucu, gemes. Ngomongnya mede dayu. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai-hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Lihat tuh. Ayo gantian bisikin. Pagi hari yang indah. Ya, karena kekiutan mereka berdua, Lesti dan Bilar, sudah disuguhkan di pagi hari. Vitamin Lestimin C membuat badan kita semakin seger dan bergairah untuk melakukan aktivitas, terutama untuk melihat kekiutan mereka berdua di hari ini. Tentu saja Lesti yang selalu ingin bertemu dengan Bang Bi, begitupun sebaliknya Bang Bi yang ingin terus menghabiskan waktunya dengan si Dedek Lesti. Ya, mereka memang adalah sepasang kekasih, sepasang sejoli yang lagi dimabuk cinta dan tak bisa terpisah. Sesaat pun mereka selalu ingin bersama, berdua menghabiskan hari-harinya. Apalagi Bang Bi ingin memberikan kado spesial untuk pujaan hatinya itu. Ya, karena si Dedek Lesti telah meluluh lantakan isi hati Bang Bi dan juga dapat mengambil hati dari orang tua Bang Bi. Ya, lihat betapa so sweetnya kemesraan di antara mereka. Ya, Lesti dan keluarga Bilar yang begitu nampak akrab, yang mana mamanya, ibu Bang Bi, digandeng begitu erat seakan anak sendiri. Manja banget sih si Dedek Lesti. Pantesan ibunda Bang Bilar benar-benar kepincut hatinya dan merasa mantap untuk menjodohkan putranya tersebut dengan si Dedek Lesti, imut, cantik, serta multi-talented. Ya, di hari ini mereka rupanya ingin berkencan lagi guys, romantis. Terlihat Bilar lagi sibuk terus nunggu nih, stalking yang namanya Instagram si Dedek. Pantes saja, karena mereka memang adalah si joli yang lagi dimabuk cinta. Jadi tak heran kalau selalu ingin chat, ingin WA, ingin teleponan, dan ingin berdua-duaan tentunya guys. Apalagi Bang Bi dapat yang namanya restu juga dari ayah Kejora yang mendukung dan ada di garda terdepan untuk kebahagiaan putri kecilnya. Ya, karena keduanya bikin cute kita semua dan dua keluarga mereka. Apalagi Bang Bi mau ngasih kado spesial di hari ini, yakni sebuah boneka
yang tentunya mungil cantik sama dengan si Dede. Mau ngomong dengan siapa? Katanya Bang Pi. Ya mau ngomong sama si Dede Lesti. Gimana keseruan kencan di hari ini? Tentu seru sekali guys. Tapi tunggulah kabar dan update terbarunya dari kami. Jangan lupa kalian bagi yang masih baru stay tune di channel ini, jangan lupa dan ragu-ragu untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar keuangan dan kegemoyan terbaru dari Lesti dan Bilar selalu kalian dapatkan update-nya setiap saat. Jangan lupa share pada teman, sahabat, atau pasangan kalian agar keuangan dan kegemoyan ini tak hanya kalian yang rasakan, tapi kita semua bisa merasakannya. Dan tak hanya kita yang baper, tapi mereka semua jadi baper dan jadi fan Leslar Mania. Oke, terima kasih telah menonton. Doakan juga kalian diberikan keberkahan, rezeki melimpah dan kesehatan. Amin. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.